kuda Sambarani dikatakan terbang turun di Jawa untuk mencari kawannya yang hilang. Hai, kembali ke channel Cerita Rakyat. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share sebagai tanda sokongan anda kepada channel ini. Tarian kuda kepang memang terkenal sebagai tarian tradisi masyarakat Johor, terutama sekali orang Melayu berketurunan Jawa. Bermula pada tahun 1920, di mana ramai orang-orang Jawa telah berhijrah ke tanah seberang, khasnya di Singapura dan negeri Johor. Perhijrahan ini telah membawa warisan budaya, antaranya tarian kuda kepang. Jika dilihat, kuda kepang ini mempunyai pengaruh latar belakang Jawa yang sangat kuat dan kekal sehingga ke hari ini. Kuda kepang turut dikenali dengan pelbagai nama seperti kuda lampin, jaran kepang atau jatilan. Kuda kepang berupa satu patung anyaman yang dibentuk seperti seekor kuda tanpa kaki. Ia diperbuat daripada buluh yang dianyam atau kulit binatang yang dicorak warnakan untuk menjadi lebih menarik. Asal-usul tarian kuda kepang ini masih lagi dipersoalkan. Namun, terdapat pelbagai cerita rakyat yang turun daripada satu warisan ke warisan yang lain. Ada yang berpendapat tarian kuda kepang dicipta oleh Wali Songo, iaitu 9 wali yang masyhur di Tanah Jawa pada abad ke-15 sebagai tarikan dalam usaha menyebarkan Islam di pendalaman Tanah Jawa. Dikatakan pada waktu itu, Wali Songo menghadapi kesulitan untuk mendekati masyarakat di pendalaman dan dari situlah mereka berpendapat idea mencipta kuda daripada buluh dan membuat persembahan tarian daripada kuda ciptaan mereka itu. Jadi, orang-orang kampung di pendalaman yang sebelum ini tidak pernah terdedah dengan sebarang hiburan telah datang berduyun-duyun untuk melihat permainan tersebut. Selepas mereka tamat membuat persembahan tarian, wali tersebut tidak mengizinkan penonton tadi untuk pulang atau bersurai. Sebaliknya, dengan kesempatan tersebutlah, mereka telah menerangkan mengenai Islam dan mengajar penduduk pendalaman ini untuk mengucap kalimah syahadah. Namun, ada juga pendapat lain yang mengatakan asal-usul kuda kepang ini berkaitan dengan alam kayangan. Terdapat seekor kuda kayangan yang bernama Kuda Sambarani dikatakan terbang turun di Jawa untuk mencari kawannya yang hilang. Lepas kedua-dua kuda itu berjumpa, mereka pun menari-nari keseronokan. Tetapi ada juga fahaman lain yang menyatakan bahawa tarian kuda kepang ini bermula sebagai ritual animisme pada zaman primitif dan ia berasal daripada sembahyang semangat alam. Untuk membuat persembahan kuda kepang, ia memerlukan sekurang-kurangnya 25 orang, iaitu 9 orang penari, 5 orang pemuzik, 15 orang penjaga yang dikenali sebagai danyang di sekitar tempat persembahan tersebut dan 2 orang petindak sebagai bomoh ataupun pawang yang bertanggungjawab untuk memulihkan penari yang disampuk ketika tarian tersebut. Danyang adalah penjaga ataupun gembala kuda kepang yang menggunakan cemati untuk mengawal gerak tari serta tingkah laku penunggang kudanya. Para penari akan menari menggunakan patung kuda yang telah diperbuat daripada anyaman buluh ataupun kulit haiwan. Tarian ini ditarikan dengan gerakan barisan orang-orang yang sedang menunggang kuda seperti dalam peperangan. Manakala alatan muzik yang digunakan dalam tarian tersebut ialah angklung, gendang, gong, jidor, kenong, buneng dan sarun kecil. Kebiasaannya, rentak tarian dalam kuda kepang itu dicipta sendiri oleh guru yang mengajar kumpulan tersebut. Tarian-tarian yang selalu dipersembahkan ialah tarian solah, selendang, pak tani, pucuk rebung, perjuangan, mempertahankan diri dan sebagainya. Dan setiap lenggang-lengguk dalam tarian dinamakan lenggang kiprah. Difahamkan kuda kepang ini mempunyai dua jenis tarian, iaitu satu tarian kuda kepang yang biasa-biasa sahaja dan yang satu lagi memang jenis ekstrim, iaitu tarian kuda kepang yang mabuk serta ianya dipengaruhi oleh kuasa mistik. Persembahan kuda kepang mistik ini biasanya kuda kepang tersebut diperbuat daripada kulit haiwan. Ini kerana corak permainan yang mistik ini lebih ganas berbanding yang biasa. Malah sebelum persembahan dimulakan, kuda tersebut juga perlu diperasapkan terlebih dahulu dengan kemian. Apabila sesebuah persembahan melibatkan ritual tertentu, secara tidak langsung ia melibatkan kuasa mistik dan bantuan alam gaib sehingga munculnya istilah kuda kepang mabuk. Kuda kepang ini dikuasai oleh sejenis kuasa gaib dan sebelum nak mula bermain kuda kepang tersebut, satu upacara khas iaitu istiadat memuja roh yang dipanggil sebagai upacara buka gelanggang perlu diadakan. Jika upacara itu gagal dilakukan, mungkin sesuatu yang tidak baik akan menimpa pemain dan penontonnya. Selain itu, bomoh juga akan menyediakan sajian untuk penunggu seperti buah kelapa, beras, pisang masak, kemian, kain putih, jarum, benang, ayam putih, padi, telur dan bunga rampai. Kemian akan dibakar dan semangat-semangat tertentu akan diseru, iaitu penghuni kawasan tersebut, untuk membenarkan pemain kuda kepang mabuk ini dijalankan tanpa ada sebarang perkara buruk yang berlaku. Apa yang menariknya, setiap kali melakukan persembahan tarian kuda kepang, pasti akan terdapat beberapa orang penari yang disampuk sehingga khayal, iaitu mabuk dan berkelakuan aneh.
Menurut Dr. Yusmilawati Yunos, pensyarah kanan Pusat Pengajian Bahasa, Kesastraan dan Kebudayaan Melayu, Fakulti Sains Sosial dan Kebudayaan dari UKM yang dirujuk dalam satu laman sesawang berkata, keadaan ini berlaku akibat penari kuda kepang terlalu asyik menari sehingga mereka lupa diri dan boleh melakukan pelbagai perbuatan di luar jangkaan seperti mengupas kelapa menggunakan gigi, makan telur mentah, mengunyah kaca dan lain-lain. Semasa penari-penari sedang naik syih, alunan muzik harus diterus dimainkan dan jangan diberhenti. Ia dipercayai jika alunan muzik diberhentikan akan membuatkan mereka yang tengah naik syih menjadi marah dan menerkam permain muzik tersebut. Sebaik saja tarian selesai, Bomo atau juga dikenali sebagai pawang akan membaca sekali lagi mantra di sebuah bilik khas sebagai penutup dan kembalikan semula semangat yang hinggap di tubuh penari ke tempat asalnya. Selain itu, ada yang berpendapat tarian kuda kepang ini digunakan untuk merawat setengah penyakit kerasukan. Menurut Dr. Samad Kecut, pensyarah kanan Universiti Kebangsaan Malaysia, dipetik dari video kuda kepang Johor Malaysia, untuk merawat pesakit, cara kuda kepang mabuk akan dibuat supaya proses perundingan antara pawang dengan makhluk gaib tersebut dapat dilakukan demi mengubati pesakit. Dikatakan syarat utama jika bermain kuda kepang tidak boleh melebihi jam 12 malam kerana dikhuatiri mereka yang tengah menari ataupun naik syih tidak boleh disedarkan dan semangat tersebut terus meresap ke dalam badan para penari. Pada 18 Februari 2009, Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Johor telah bersidang dan membincangkan hukum permainan kuda kepang. Dan keputusannya, Jabatan Mufti Negeri Johor telah menyatakan ianya haram kerana bercanggah dengan akidah, syariah dan akhlak Islamiah. Semua umat Islam dilarang dan ditegah daripada melibatkan diri dengan permainan tersebut. Sama ada benar ataupun tidak, inilah warisan tradisi zaman berzaman yang berkembang dalam masyarakat dan terus meniti dari bibir ke bibir dan menjadi sebahagian daripada cerita rakyat. Jangan lupa subscribe.